Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Nyonya Emet. Tapi kali ini kita nggak ngobrol di dapur. Kali ini aku lagi di tempat workshop aku. Aku sih sebenarnya sukanya jahit sama masak ya. Kebetulan ini tempat jahit aku, ya ruangannya. Terus ceritanya Bang Emet itu ikut giveaway. Ini hadiahnya datang ke rumah. Ini ikut giveaway-nya bersama Kerudung Baik ya. Apa Bang Emet mau main kerudungan ya? Kita coba buka isinya. Apa sih hadiahnya? Ya. Oh iya, giveaway-nya itu diadain di Instagram-nya yang ada di layar ya. Aku ingin tahu ini apa hadiahnya. Karena konon katanya Bang Emet itu satu-satunya pria yang dapat giveaway-nya. Gitu, jadi saya sangat happy, sangat bahagia. Karena pasti saya yang pakai. Nah, ini hadiahnya teman-teman. 1, 2, 3. Kita cek ya. Ada 1. Oh, ini ada apa lagi? Oh, ini dapat masker juga. Ini masker. Apa lagi? Oh, ini buat nusuk kerudung. Banyak juga ya hadiahnya. Terima kasih Kerudung by dia Mbak Katerina ya. Boleh kita kenalan ya, karena kita mungkin satu hobi juga. Ternyata ada ucapannya juga. Ini ucapannya buat Muhammad Firman from Kerudung by Dea. Oke, kita buka satu persatu. Sekalian aku mau pakai. Kalau ini sepertinya wow ya, ini adem bahannya. Ini bahannya adem nih. Ini kerudung. Oh, segi 4. Kerudung panjang. Ini kerudung panjang pasmina ya. Ini kerudung panjang nih, sama yang aku pakai. Ih, aku udah kayak ini kayak ustad nih. Ini cakep nih, ini adem bahannya, nggak narawang, lebarnya besar. Nih, adem. Besar ukurannya, bisa buat ngaji. Kalau begini penampakannya kayak ustaz. Ini kerudung panjang ya. Ini kayaknya ini koal ya bentuknya bahannya. Ini adem ini. Yang kedua ini ada kerudung motif. Apa ini juga ini ya? Pasmina juga. Oh, ini mah bukan. Ini kerudung segi 4. Kerudung segi 4 coklat. Kebetulan bajunya juga coklat pas. Aku coba pakai ya. Tuker yang ini nih. Karena bajunya pas banget coklat, Mbak Dean. Pas banget, padahal saya nggak tahu isinya. Di dalamnya ternyata warnanya coklat. Tapi pas sama yang baju yang aku pakai. Di depan kan ada kaca nih. Aku sih kalau pakai kerudung ya nggak suka neko-neko juga. Seperti ini kerudungnya cakep banget, gampang diatur. Jadi nggak ribet kita ngaturnya, langsung rapi tuh atasnya. Padahal kan nggak pakai setrika juga, belum setrika juga, langsung pakai. Cakep.
cakep, bener-bener cakep. Ini bahannya bagus, gampang diatur. Itu yang pertama, hijab itu. Karena kalau hijab susah diatur, kita udah dibilang emosi. Ya udah cakep nih Pak. Masih ada satu lagi. Apa? Oh, yang ini satu lagi, ini warnanya apa ya ini? Peach ya. Ini kerudungnya kerudung pan, kerudung segi empat. Sebenarnya kalau segi empat ini bisa diapa-apain modifikasi itunya. Ya, ini segi empat bisa jadi segi tiga. Ah, pokoknya cakep deh ini. Pak Katrina, terima kasih. Sering-sering ngadain giveaway-nya. Mungkin lain kali Dapsop yang bikin giveaway ya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman.